mengantarkan engkau ke dunia. Resik. Capai keabadian. Hantarkan engkau ke duniamu untuk mencapai keabadian. Golek duit dolan terus kowe iki. Nggih, Pak. Pilih wae kowe. Ya. Bener ya? Nggih. Oh. Kok iki kono? Iya. Dibalai. Nggih, Pak. Ya anak wedok meh dolan terus ora tau mbantu wong tuwa. Nggih, Pak. Yo, wae iki kalih sing gede. Sesuk didol iso nggo biaya sekolah. Pak. Iwa apa iki, Pak? Hah? Aneh iwa iki.
Mus! Moris! Heh! What? Josh, nama acaranya itu Tequila Sunrise kan? Iya. Yeah. Tempatnya kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Dia itu baru sih, jadi belum ada namanya. Ya, temen aku itu, dia itu suka ini jual beli properti. Buat objek wisata? Enggak lah, dia kaya. Paling buat seneng-seneng doang. Warga pantai selatan geger ditemukannya mumi atau fosil yang menyerupai ikan duyung, atau masyarakat sering menyebutnya dengan jenglot. Sosoknya terlihat mengeras seperti fosil. Jenglot memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, dari yang berukuran kecil hanya 4 cm hingga yang berukuran 50 cm. Konon jenglot adalah pemakan daging mentah pada saat dia hidup. Penemu jenglot ini adalah juru ahli kunci pantai selatan, Raden Masulario Situ Pribondonowo. Ketika reporter kami datang untuk meliput pada hari kedua, pantai selatan jenglot tersebut hilang secara misterius. Itu bukannya pantai yang mau kita datengin ya? Jenglot sing kula tangkep kula wingi niku ilang, ijul duka ilang tempundi duka dipendhet sing ngingu meleh kula mboten ngerti critane niki buktine pun mboten enten. Dadose kula nggih bingung, icale tempundi jenglot kula. Jenglot apaan sih? Dia itu kayak semacam peliharaan orang pinter. Ukurannya itu kayak orang, tapi kecil. Nah, awalnya itu sebesar manusia biasa. Cuma semakin dia tua, dia semakin kecil. Nah, kalau udah tua banget, ya itu kayak gitu, mengkerut. Tubuh makhluk mistis ini biasanya juga memiliki kuku panjang. Sosoknya terlihat mengeras seperti fosil. Tem, rambut gue mandi dulu ya. Panjang dan kerap ditemukan di bawah tanah, di atap rumah yang tak dihuni atau di batang pohon tua. Penemu atau penangkap jenglot tentunya harus menjalani upacara supranatural seperti bersemedi. Meski telah diberikan makan berupa darah ayam segar, jenglot tak dapat warga nanti setelah memakan daging. Aku ikut dong. Lo gak bisa ikut, Mal. Pantainya cuma buat yang di atas 21. Justru itu, pasti kan di sana banyak wanita-wanita seksi. Kita kesana kan, Kak? Kita. Dan mimpi lo. Banget tuh. Gue mau tanning dulu ya. Lu bawa kan tanning lele? Bawa.
Hot babes. Be ready for Kemal, okay? Tequila Sunrise, here I come. Lagi ngomongin gue? Emang lagi ngomongin kamu? Emangnya kenapa? Ngomongin apa? Mau tahu aja. Emang mau tahu? Kamu maunya apa? 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 Aku maunya ini. Guys.
Ya udah. Oke, kita lanjutin besok aja ya. Iya. Oke. Ya. Hai. Mah, curang banget sih start duluan. Udah berapa lama di sini? Baru juga 3 hari. Villanya oke enggak? Lulu mana? Villanya lumayan kok. Lulunya ada tuh di villa lagi pijet. Oh. Jauh enggak? Ah, kenalin, ini teman gue Temi, yang ini Randy. Halo, Avi. Halo, Randy. Halo, Randy. Halo, Vi. Apa kabar? Baik. Duh, kalian enak banget sih pada pasang-pasangan, bikin ngiri tau enggak? Oh ya, nanti malam ada party loh di sini. Kalian datang ya? Boleh. Boleh. Ya udah, kita ke villa dulu yuk. Ya udah kalau gitu. Oke. Okay. Yuk, yuk. Ya udah. Dah. Oke. Dah. Wow. Oke. Lulu, where are you? We're here. Guys, hi. Hi guys. You like the place? Yes, it's fantastic. Denisa, your room is over there, and Amy, your room just right there. And girls, you got your own bathrooms. Oh. Ini sih asik tempatnya. Eh, gue mau masukin daging barbecue nih. Lulu, where's the fridge? On the right. Thank you. Jadi Tem, gini, kamarnya kan cuma ada dua. Jadi gue nggak mungkin dong kalau tidurnya pisah sama Dennis, kan? Mungkin nggak sih? Jadi gue sama. Enggak, lo di sofa. Yaudah buruan ya, mau ke pantai. Yuk, lo tidur sama ikan. Bayu aja. Kenapa? Kayaknya udah sampai pantai nih, Kak. Di mana? Kok bisa lo? Jadi pas Kakak mau berangkat, terus Kemal diem-diem deh masuk ke dalam bagasi. Sampai deh. Lo tuh emang gila atau enggak? Kerjaan lo emang cari masalah. Ntar lihat tuh ketemu gua gamparin. Kakak villanya di mana, Kak? Sekarang mendingan lo cari villa AGK. Itu gua ada di situ. Oke? Okay? Oh, oke, okay, Kak. Oke. Okay. Safe. Oke. Okay. Dong. Nah, sini seru nih. Asik ya pantainya? Iya, gue juga suka. Ombaknya gede tapi aman. Terus karangnya sedikit lagi. Lu kapan terakhir liburan? Agustus. Biasa, di Bali. Ke acara mana lu di sana? Ke acara temennya Dennis sama cowok gue. Oh.
tapi udah putus sekarang. Oh. Kok ketawa sih? Terus kenapa emang ya? Gak boleh. Lagian orang putus musibah, lo malah ketawa. Ya buat sebagian orang kan musibah kalau putus. Tapi buat gue, itu anugerah kali. Josh sama Dennis mana ya? Itu mereka. Josh, Dennis. Berenang ya? Situasi pantai dalam keadaan normal, ombak aman, pantai terkendali. Gimana Temi? Gue sih cocok. Sekarang tergantung dianya. Suka lo ya. Kalau menurut gue, Temi itu orangnya baik. Oke? Okay. Baik. Dan yang pasti, dia itu juga suka. Gue yakin? Yakin. Aduh bro, kapan gue bener sama lo? Gue bilang, gue tadi suka sama lo. Gue gitu. Bener sih gue coba. Dennis! Sini dong! Cepat, minum. Yuk, mulai kan kebiasaan lo. Enggak, gini. Lu tuh kalau udah minum kacau atau enggak, lu blank, lu jadi orang lain, nanti bangun tidur lu minta maaf sama semua orang. Konyol kan? Aduh, bro. Bentar, ini satu deh. Pertama, kita lagi di pantai. Kedua, percuma gua anggap lu sahabat gua, bro. Lu yang selalu ingetin gua, ya kan? Itu gunanya lu. Iya enggak? Next time, show me how you did it. Okay. Kajas. Hai, hai. Kenapa lo, hai, hai? Kajas. Kenapa lo? Enggak, Kajas. Menumpang nebeng, Kajas. Iya, elah nebeng aja. Oh iya, Kajas. Nih kenalin, Nining. Oh, ini korban baru lo. Hah? Jos. Yaudah, kalau mau makan, makan. Minum-minum. Anggap aja rumah orang ya. Maksudnya rumah orang? Kamu nginep di mana? Gak jauh dari villa ini, Kak. Mal, nanti lu tidur di sana ya. Kamar mandi sama tempat tidurnya udah gue siapin. Okay. Iya, Kak. Iya. Nyari sambel. Tuh, sambel. Temi mana? Habis dari pantai, dia langsung masuk kamar. Terus gimana? Udahlah, gak usah ngomongin Temi terus. Ntar orangnya denger lagi. Iya, punya kuping. Nah, dia orangnya panjang umur. Tan, siap-siap yuk. Ayo. Lulu, are you coming with us to the beach? Oh no, you guys go ahead and they're gonna take a bus first. Okay. Ngomong apa sih? Seru banget. Korek. Hai, babe. Aku nyari korek, kamu ada gak? Kamu ngapain sih malam-malam ngorek-ngorek? Apaan sih kamu ngorek? Guys. Barusan gue dibilangin sama penduduk sini kalau mereka itu baru aja nemuin binatang. Tapi bukan binatang sih. Ekornya tuh panjang,
warna kulitnya itu kayak bayi tikus yang baru lahir. Udah gitu ada rambutnya lagi. Aduh, namanya apa ya? Jenglot. Jenglot apaan sih, Kak? Jenglot itu orang sakti yang hidup di zaman dulu dan gak akan pernah bisa mati. Dan konon karena kesaktiannya itu, dia bisa memiliki kehidupan yang abadi, baik secara fisik maupun rohani. Ngapain sih malam-malam ngomongin gituan? Tapi gue pernah dengar deh jenglot-jenglot ini. Gimana ya? Kamu selingkuh sama jenglot? Beb, apaan sih? Kamu mabuk banget ya? Kok lo tau cewek gue selingkuh? Apaan sih? Kamu nih... Beneran, aku tuh pernah dengar. Seneng, ketawa. Gue tau. Lu kacau, Jess. Lu kacau, katanya temen. Beb, tapi beneran, aku pernah dengar jenglot. Dia tuh dulunya orang, terus bisa dipelihara. Bener kan? Si Pak. Lupakan masa lalu. Tempat ini cocok untukmu. Minum apaan tuh, Tem? Cap bapak-bapak, Tem. Gue mau Tem, gue juga mulai. Mulai. Mau tukar. Minum apaan nih? Gue juga pengen bapak gue. Gimana tadi, Tem? Kita lewat mana sih, Ning? Ya, lu gimana sih, Ning? Katanya lewat sini. Gue lupa. Abisnya sih, kakak lo tuh bikin bete ngomongin tentang jenglot terus. Yeah, lucu tau, Ning. Lucu apanya? Males iya. Gue lapar nih. Lo lapar gak? Lapar sih. Ya, Miss, gimana kalau gue belum ketemu? Hey. Ngapain sih? Palingan ayam. Apaan tuh? Res. Ya. Kukira apaan? Apain kamu? Enggak, Pak. Jangan sembarangan di tempat orang. Iya. Yeah.
Mas, lu lagi mas? Kok banyak apa? Belum banyak. Cut wine dong? Apa sih? Enggak apa-apa. Lo lucu juga ya. Thank you. Mas, satu lagi dong. Wah, minumnya udah kebanyakan tuh, Mas. Enggak, udah buruan. Udah, biar aja ya, Mas, ya. Ya udah deh. Gue sih besok balik ke Jakarta. Lu kapan? Sa. Ren, Josh mana ya? Tadi sih dia di sini. Katanya mau nyariin lo. Hah? Nggak ada. Oh iya, Tammy mana? Dia lagi jalan-jalan. Mendingan
Lo ajak dia balik ke villa sekarang. Gue mau cari Josh dulu, oke? Oke. Good luck. Sip. Fi, Afi, lo mau balik ke villa gak? Gak mau pulang. Banyakan minum lo. Fi, lo tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana. Oke? TM, gue tau kok. Lo juga suka kan sama gue. Lo mabok ya? Lo gak usah bohong deh, TM. Gue tau setiap kali lo ngeliat gue sama ini di sejalan berdua. Lo cemburu kan? Tahan sih, Jos. Mas, lihat cowok pakai kemeja putih gak? Gak tahu, Pak. Ya udah. Gimana kalau lo sama gue cuman kita buktiin kalau emang bener lo gak suka sama gue. Ya kan? Mikir kan? Anjingnya kalau lagi mabok. Tem, sorry Tem. Ini. Dennis. Tem. Dennis. Kenapa liburan kita jadi gak fun gini sih? Gue gak ngerti. Kenapa lo gak bisa ngilangin habit lo kalau lagi mabok? Apapun gue lakuin untuk kembali supaya gue gak terlihat kayak anjing di pantai kayak tadi. Gue lakuin buat lo, sumpah gue lakuin. Apapun yang gue omongin ke lo, gue gak bisa ngebela diri. Apa-apa, gue gak akan bisa ngebela diri sama sekali. Udahlah, kita di sini mau have fun. Kita lagi liburan. Kayaknya berantem kecil kayak gini gak penting deh. Iya kan? Lo maafin gue. Gue boleh peluk? Maafin gue. Sex on the beach. Josh emang gitu lagi kalau udah mabok. Arah. Rese.
Padahal gue udah sering banget bilang sama dia untuk ngurangin. Tetap aja susah. Gue sih makasih sama Dennis. Tapi yang suka, ya udahlah ya. Lo anak berapa sih? Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Lo? Kalau gue anak bungsu dari 2 bersaudara. Tapi nyokap gue ninggalin kita waktu gue umur 9 tahun. Lo pernah tahu gak? Kalau ikan hiu itu salah satu binatang paling setia. Enggak? Ya, kalau dari apa yang gue baca, ikan hiu itu gak akan pernah selingkuh sampai pasangannya meninggal. Baru tahu gue. Gue bilang, yang paling enak nih villa kakak gue. Nyari villa lo ribet nih. Iya deh. Tapi yang lainnya kayaknya belum pada bangun ya. Kayaknya masih pada tidur deh. Soalnya sepi gitu. Ning, gue pengen jalan-jalan deh Ning. Ke tempat yang pemandangannya bagus, tapi nggak rame. Kira-kira di mana? Ada. Jadi itu tempatnya ada karangnya. Dia gitu sepi, pokoknya nggak rame deh. Dia gitu kita bisa main seharian di situ. Oke? Iya. Jadi? Yuk. Sore kita balik. Berapa ya? Jam 1. Hah? Jam 1? Yaudah yuk, ke villa yuk. Ya, kamu gak bangunin aku sih. Tadi aku udah bangunin kamu. Ya, bangunin dalam hati. Mana? Aku persembahkan istana ini sebagai tanda pertemanan kita. Wahai untukmu, Tuan. Terima. Tapi ya, selama gue 4 kali kesini, kayaknya bantuan lo paling jelek deh. Hah? Jelek ya? Gue hancurin aja kali. Eh enggak, bercanda, jangan dihancurin. Jangan? Enggak, jangan. Enggak, kayaknya hancurin aja jelek soalnya. Jangan, jangan. Jangan.
Kamu mau matang atau setengah matang? Terserah kamu deh, Yang. Aku tambahin merica sama bawang putih. Ternyata bakat kamu banyak juga ya. Selain omelet, aku masih bisa masak nasi goreng, spaghetti, dan sayur asam. Kamu mau aku masakin apa? Bukan makanan yang aku maksud. Oke. Banget, Beb. Kamu mesti lihat deh. Sini, serius. Josh, ayo dong. Aku pengen main ini gatal. Lihat. Tuh. Ada lubang? Enggak mau lihat. Kamu denger gak? Enggak, aku gak denger apa-apa. Tuh. Kamu ada? Ya, bercanda deh. Iya, bentar. Josh, hati-hati ya. Kan ada biawak atau apaan kita nggak tahu. Abisnya kamu lucu, kamu tuh serius banget sih jadi orang. Jangan serius-serius, kenapa sih? Yaudah, yuk, mandi, yuk. Kamu denger gak? Tuh. Sih, udah yuk ah. Josh, ayo. Aku gak bercanda kali ini. Ya udah, gak usah disamperin. Tuh, kok kamu gak denger sih?
Bercanda. Jangan bilang nggak lucu banget nih. Ayo dong ah. Tadi barusan bunyi lagi. Seneng deh bisa kenal lo di sini. Serius? Gue serius malah. Kamu tuh lucky banget sih. Ning, nanti abis dari villa kakak aku, kita berenang yuk. Sore-sore gini? Iya. Aku nih pandai berenang loh. Oh ya? Berenang di dalam hati kamu. Gombal lagi, nyebelin banget sih. Suara apa nih? Bapak kok di sini, Pak? Bukannya Bapak tinggal di sana ya, Pak? Rumah saya ada di mana-mana. Bapak jadi pesta? Oh, pasti. Setidaknya kita di sini kita aman. Dan sekarang aku cuma ngarepin Kemal, Jos sama Dennis mereka nggak berenang ke pantai. Kemal, Jos. Aku telepon Dennis. Ya udah, aku juga telepon Kemal. Ayo dong, Mal, angkat telepon lu, Mal.
tahu loh, Mam. Udah mati. Jos. Handphone kayak mama mati. Handphone Jos juga mati. Ya udah. Sekarang gini, kamu tunggu di sini, kamu tenang. Aku cari mereka di villa sebelah. Oke? Kamu jangan kemana-mana. Ya? Tunggu di sini. Kema!
tumpah deh lotionnya. Lipstiknya mana ya? Yeah!
Temi, Temi, Tem, ayo Tem. Ah, Tem, kamu di mana Tem? Kita harus cabut dari tempat ini Tem. Ah, Tem, mana lagi? Tem, Tem, kita harus pulang Tem. Lahir kembali di jasad idamu.